Hotel bintang 4 di Grand Ina Malioboro. Di sini kita memasuki area kamar. Oh, kita langsung buka di pintu pertama ya guys ya. Kita nyalakan aja flashnya. Di sini ada kamar mandi ya guys ya di pintu pertama. Di sini ada shower, gelas dan tisu. Dan ini lampu ya guys ya. Oke. Nah, tempat cuci. Oke, jadi kayak ini. Dan di sini pun, nah ini toiletnya. Di sini ada bathtub. Handuk. Oke. Lumayan bersih. Bukan lumayan lagi ya guys ya, emang bersih nih guys. Oke. Dan di sini ada tempat gantungan hanger. Hanger ini guys ya. Nah, oke. Ada kaca. Nah, jadi seperti ini. Tempat tidur 2. Review kecil-kecilan ya guys ya. Nah, kita lihat ini ada apa aja. Ada kopi, gula putih, creamer. Oh, gula putihnya 2 guys. Tadi gua sudah buka. Air minum 2. Nah, ini kalau misal kita mau buat air panas di sini ya guys ya. Nah, gelasnya ada 2. Oke. Ini bukan ya guys ya, barang sendiri guys. Ada TV. Oke. Ini kursi untuk bersantai ria. Nah. Dan juga ada halaman yang cukup indah ya guys ya. Ini guys. Ini kita di sini bisa main futsal guys. Oke. Halamannya seperti ini. Cuaca kali hari ini mendung ya guys ya. Cuacanya lumayan mendukung. Sangat estetik sekali guys ya. Oke, ini kursi. Bantal ada 2, selimut ada 1. Lampunya ini guys ya yang membuat kita teringat pada zaman-zaman dulu karena lampunya estetik kuning. Apalagi ya guys ya, mungkin reviewnya cuman itu aja ya guys ya. Mau di review apa lagi Bang Fikri? Nggak tahu. Oke, mungkin seperti itu ya guys ya. Kamar di Hotel Grand Ina Malioboro atau Ina Garuda ya guys ya. Jadi namanya itu ada 2, Grand Ina Malioboro sama Ina Garuda Malioboro. Itu sama-sama bisa ya guys ya. Oke. Nah, ini gua no edit ya guys ya karena nggak ada waktu juga untuk ngedit, apalagi memori gua itu error, ternyata gua salah beli memori ya guys ya. Mungkin next di rumah di studio gua, jadi ketika pulang gua akan sharing semuanya ya guys ya. Kenapa gua bisa beli memori itu salah ya guys ya. Sehingga pembuatan video vlog itu harus terbatas. Maka dari itu ini gua hanya review, langsung upload, setelah itu reviewnya nanti. Hey guys, bye bye. View kamar Hotel Bintang 4 di Grand Ina Malioboro.
Wow. Nah, di sini kita memasuki area kamar. Oh, kita langsung buka di pintu pertama ya, guys ya. Kita nyalakan aja flashnya. Wow. Di sini ada kamar mandi ya, guys ya, di pintu pertama. Nah, di sini ada shower, gelas dan tisu. Dan ini lampu ya, guys ya. Oke. Okay. Nah, tempat cuci. Oke, okay. Jadi kayak ini. Dan di sini pun, nah ini toiletnya. Di sini ada bathtub. Handuk. Oke. Okay. Lumayan bersih. Oke. Okay. Bukan lumayan lagi ya guys ya, emang bersih nih guys. Oh. Oke. Dan di sini ada tempat gantungan hanger. Hanger ini guys ya. Oke. Ada kaca. Nah, jadi seperti ini. Tempat tidur 2. Review kecil-kecilannya guys ya. Nah, kita lihat ini ada apa aja. Ada kopi, gula putih, creamer. Oh, gula putihnya 2 guys. Tadi gua sudah buka. Air minum 2. Nah, ini kalau misal kita mau buat air panas di sini ya guys ya. Nah, gelasnya ada 2. Oke. Okay. Ini bukan ya guys ya, barang sendiri guys. Ada TV. Oke. Ini kursi untuk bersantai ria. Dan juga ada halaman yang cukup indah ya guys ya. Ini guys. Ini kita di sini bisa main futsal guys. Oke. Halamannya seperti ini. Cuaca kali hari ini mendung ya guys ya. Cuacanya lumayan mendukung. Sangat estetik sekali guys ya. Oke, ini kursi. Bantal ada 2, selimut ada 1. Lampunya ini guys ya, yang membuat kita teringat pada zaman-zaman dulu karena lampunya estetik kuning. Apalagi ya guys ya, mungkin reviewnya cuman itu aja ya guys ya. Mau di review apa lagi Bang Fikri? Nggak tahu. Oke, mungkin seperti itu ya guys ya. Kamar di Hotel Grand Ina Malioboro atau Ina Garuda ya guys ya. Jadi namanya itu ada 2. Grand Ina Malioboro sama Ina Garuda Malioboro. Itu sama-sama bisa ya guys ya. Oke. Nah, ini gua no edit ya guys ya, karena nggak ada waktu juga untuk ngedit, apalagi memori gua itu error, ternyata gua salah beli memori ya guys ya. Mungkin next di rumah, di studio gua. Nah, jadi ketika pulang gua akan sharing semuanya ya guys ya. Gua bisa beli memori itu salah ya guys ya. Sehingga pembuatan video vlog itu harus terbatas. Maka dari itu ini gua hanya review, langsung upload, setelah itu reviewnya nanti. Hey guys, bye bye. Boleh lah.